Selamat pagi dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang saya hormati. Sebelum saya kongsikan berita terkini hiburan dalam dan luar negara, mohon bantu subscribe, share, like dan paling penting tinggalkan komen anda. Info terkini. Saya sangat selesa dengannya, Wati seorang yang penyayang Suib. Umum mengetahui pelawak Suib sepatu mengesahkan dia kini sedang berkawan dan mengenali hati budi seorang usahawan bernama Wati Hanafia. Suib berkata dia tidak pernah melupakan arwah istrinya Siti Sara, namun kehadiran Wati dalam hidupnya adalah takdir yang ditentukan. Sampai ke hari ini saya masih tercari-cari hari yang saya tidak teringatkan Sara. Jadi bila ada orang yang datang kepada kita, saya pasti ada sebab-sebabnya. Zalimlah saya kalau saya tidak menghargai orang itu. Saya tidak mahu masa hadapan macam mana, tambah pula ibu saya boleh yakinkan saya. Jadi saya rasa itu adalah jawaban paling besar untuk saya, katanya. Menurut Suib, Wati mempunyai ciri-ciri seperti arwah istrinya serta mengagumi usahawan itu yang menjaga kakaknya yang juga orang kurang upaya sejak kecil. Saya sangat selesa dengannya kerana Wati seorang yang penyayang dia sendiri. Ada kakak Okeyu yang sejak lahir memang tak boleh berjalan. Dialah yang hari-hari uruskan kakaknya itu. Saya melihat pada pasangan, jika satu hari kita sakit, ada tak yang boleh jaga kita? Kita mampu atau banyak duit. Tapi bila kita sakit, kita tak nak semua itu pun. Kita hanya nak orang jaga kita, lebih-lebih lagi orang yang kita sayang, katanya. Sementara itu, Suib berkata dia sudah mempunyai perancangan untuk ke fasa seterusnya. Apatah lagi, anak bungsunya semakin membesar, namun masanya belum lagi ditetapkan. Insya Allah, kalau ikutkan, mak saya tu nak cepat sebab dia fikirkan Asyad. Asyad dah makin besar, sekarang Asyad pun tak nak pandai jalan, Wati pun tak ada masalah sebab dia pun pernah jaga Asyad. Cuma apa yang saya boleh katakan, kami berharap yang terbaik dan mohon doa daripada semua. Insya Allah, bila sudah ada tariknya, saya pasti akan umumkan, katanya. Sekian info hari ini, terima kasih.